Suasana mencekam terjadi di jalanan daerah Aziyah dan Shisha Mekah, Arab Saudi. Di sepanjang jalan daerah itu terlihat banyak mayat yang tergeletak. Usut punya usut, mereka ternyata adalah jemaah haji yang meninggal lantaran terkena heat stroke atau cuaca panas ekstrim. Mayat jemaah haji ini hanya ditutup kain ihram tanpa ada keluarga yang menjemput. Alhasil, mayat-mayat ini pun dievakuasi petugas Arab Saudi. Proses evakuasi juga sempat menemui kendala. Pengiriman jenazah menjadi lambat lantaran kondisi lalu lintas dari kedua arah mengalami kemacetan. Arab Saudi tengah dilanda cuaca panas ekstrim dengan suhu bisa mencapai 48 derajat Celcius di Mekah. Bahkan cuaca tercatat hingga 51 derajat Celcius. Pihak berwenang telah melakukan berbagai cara demi melindungi jemaah yang melaksanakan ibadah haji. Otoritas Arab Saudi sudah mengimbau pada seluruh jemaah haji untuk mematuhi pedoman kesehatan yang telah ditetapkan. Pasalnya, suhu di Mekah sudah melampaui 50 derajat Celcius selama ibadah haji tahunan yang diikuti oleh sekitar 1,8 juta umat Islam pada tahun 2024. Sebenarnya, Kementerian Kesehatan Saudi sudah menginstruksikan jemaah menggunakan alat penyiram air kecil untuk mendinginkan wajah di suhu tinggi. Namun, banyak jemaah yang mengabaikannya. Otoritas Saudi juga sudah mengimbau para jemaah untuk mematuhi pedoman kesehatan. Di antaranya membawa payung guna menghindari paparan langsung sinar matahari, minum air dalam jumlah yang cukup, serta beristirahat di antara ibadah agar tak kelelahan. Selain itu, sepanjang jalan Mina, petugas haji Arab Saudi telah mengantisipasi panas ekstrim dengan memasang penyejuk udara yang memancarkan air ke berbagai titik agar para jemaah tak kepanasan dan mendapat kesegaran melalui sistem tersebut. Namun lagi-lagi alat tersebut tak mampu melawan suhu panas ekstrim saat jemaah berada di Arafah dan Mina.